CCM banget ya, apalagi sambil buka-buka buku ya, iya. Disediakan buku-buku juga, itu katanya lebih mengedukasi banget sih. Memang tidak hanya sedukan, terus kemasan sajiannya juga memang seperti itu. Okay. Jadi di banyak kedai di Sumedang juga menyediakan menu itu. Yang memang yang ada nggak yang membedakan kopinya kedai Akar Tangkal sama kedai-kedai kopi lain yang di Sumedang? Sebenarnya sama saja. Kita bilang coffee time ya. Waktunya ngopi itu nggak cuma menikmati kopi gitu. Kadang ada orang itu yang benar-benar pengkopi. Mereka itu apa ya, lebih ke isi daripada kegiatannya itu, aktivitasnya itu ngopi gitu. Cuma di dalamnya itu ada obrolan-obrolan yang kadang selangit gitu kan. Ya macam diskusi-diskusi gitu. Dan kebanyakan di sana juga saya juga kan menyediakan bacaan-bacaan gitu ya. Jadi anak-anak kalau misalkan di sana enggak cuma ngopi juga sebenarnya. Tapi mengedukasi juga iya, ya. Seperti itu. Oke, okay, oke. Okay. Ngobrol sambil ngopi itu cocoknya banget ya. Apalagi sambil buka-buka buku ya. Iya. Disediakan buku-buku juga, itu katanya lebih mengedukasi banget sih.